Wah, Ipin. Pin, ayo kita jalan pergi main sama-sama yuk. Aku tidak mau, Pin. Kamu bawa tuyul-tuyul. Emangnya kenapa kalau Upin bawa tuyul? Kan mereka ini lucu. Lucu bagaimana? Aku takut lihat mereka. Waduh, kenapa kamu takut, Pin? Coba kamu lihat nih. Nih, tuyul-tuyulnya kocak nih. Coba lihat tuh. Waduh. Ayolah, Ipin. Aku tidak mau, Pin. Kamu pergi main saja sendiri sana. Ya sudah kalau begitu. Kamu mau kemana dengan becak itu? Aku mau pergi dari sini. Banyak tuyul jahat. Wah, Ipin langsung pergi, guys. Waduh, Pin ketakutan dia tuyul. Ah, tuyul-tuyul, kamu kalian mau main kemana nih? Aku akan ajak kalian pergi main. Wah, sayang sekali mereka tidak bisa ngomong ya, guys. Kalau begitu kita pergi bawa main mereka di mana ya? Upin juga nggak tahu harus bawa main mereka di mana. Wah, kita coba bawa mereka ke kolam. Aku mau coba apakah tuyul-tuyul ini bisa berenang atau tidak, guys. Oke, ayo tuyul-tuyul cepat ikuti Upin. Kita menuju ke kolam. Kalian bisa berenang tidak? Kita menuju ke kolam di taman. Aku mau hitung dulu mereka ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ada 7 tuyul, guys. Oke, kita bawa tuyul-tuyul ini ke kolam, guys, ya. Kita lihat apakah mereka-mereka ini. Ah, mereka bisa naik angkot nggak? Nggak bisa ya. Kita coba naik angkot. Mereka bisa naik nggak? Mereka nggak bisa naik angkot, guys. Nggak bisa, guys. Mereka tidak bisa naik angkot. Waduh. Kalau begitu kita jalan kaki, guys. Ayo, ikuti bos Upin kalian ini. Kita akan pergi mandi di kolam. Aku lihat badan kalian sudah kotor ya. Kalian main di tempat yang berdebu dan becek. Aduh, kocak sekali ini. Ya sudah, kita bawa mereka pergi ke kolam, guys, agar mereka bisa berenang dan mandi-mandi biar badan mereka jadi bersih, biar mereka tidak bikin orang-orang yang lain takut ya, guys, ya. Sepertinya mereka kalau dilihat orang ketakutan karena mereka sangat kotor. Kalau mereka tidak kotor, mungkin mereka tidak jelek lagi, guys. Oke, ada abang FR Gaming nih, guys. Ini yang punya game, guys. Oke, di mana ya? Wah, jauh sepertinya tempatnya, guys. Tidak apa-apa, kita bawa mereka saja. Oh, kalau begitu Upin harus lari cepat. Kita lari cepat biar mereka nggak pelan-pelan. Apa namanya? Wei, sini. Sini dulu. Sini. Nyangkut. Punya nyangkut. Ayo cepat, teman-teman. Sini. Sini, guys, cepat, jangan sampai ada kereta api yang lewat, kalian bisa ketabrak. Ayo sini, bocil-bocil, tuyul-tuyul. Sini, yul-yul. Tuyul. Oke, guys, tuyulnya dipanggil yul, guys. Waduh, siapa yang buat? Waduh, sampah, guys. Astaga naga. Oke, kita sudah dekat, guys. Upin sudah dekat dengan kolam. Jadi mereka tidak akan lama lagi bisa berenang di kolam, guys. Oke, semoga sepertinya ada yang berkurang. Yah, tersisa 5 tuyul. Yang 2 kemana? Kalian kenapa meninggalkan teman kalian? Aduh, tidak apa-apa, guys. Oke, ayo cepat ikuti Upin. Ini kolamnya sudah dekat. Jangan lambat-lambat kalian, nanti hilang juga kayak teman-teman kalian. Wah, sudah hilang 2 tuyul, guys. Parah ini. Aduh, kocaknya. Oke. Upin sudah sampai nih, guys. Kita bawa tuyul-tuyul kampret ini ke sini, guys, ya. Oke. Sini tuyul, kita mandi. Kita mandi. Wow, cepat sekali larinya. Wow. Gila, seperti dipasangin nos. Ah, sekarang Upin akan coba apakah mereka bisa berenang atau tidak, guys. Tuyul-tuyulnya sangat lucu ya. Oke, sini berenang. Berenang. Woi, mereka berenang di dalam air. Wah. Wah, hebat, guys. Tuyulnya sisa 4. Masa itu satu di situ ternyata, guys, ya. Oke, kita bawa mereka ke tengah, terus Upin akan tinggalkan mereka di dalam kolam ini, guys. Hah? Tuyulnya nggak bisa ikut, guys, ke dalam. Apakah mereka mati? Hah? Mereka tidak bisa ikut, guys. Wah, bagaimana ini? Mereka tidak bisa keluar lagi. Wah, sepertinya mereka tenggelam. Woi, tuyul-tuyul. Wah, mereka
tidak bisa keluar lagi, guys. Coba lihat tuh. Wah. Astaga naga. Aku mau coba bakar ah. Mana tadi api upin? Api upin yang seperti apa gambarnya ya? Oh ini. Kita bakar, guys. Tung. Enggak bisa terbakar ya. Iya, ini air. Enggak bisa, coy. Wah, tuyul-tuyulnya. Ternyata mereka manusia air. Coba lihat tuh, guys. Mereka tidak mati tapi mereka tidak mau keluar. Aku baru tahu ternyata mereka datangnya dari kolam ini, guys. Berarti ini rumah mereka. Wah, ya sudah kalau begitu. Aku baru tahu tuyul-tuyul ini punya rumah di dalam air. Ayo, kita pulang, biarkan mereka main di situ, guys. Wah, daripada mereka ikut terus, Ipin nanti tidak mau main dengan Upin karena takut tuyul. Aduh, kocak.